Halo semua, balik lagi di channel gue. Di video kali ini gue akan mereview salah satu gitar yang sudah laku di Bang Bong Musik Bekasi. Kali ini ada Vena Guitars. Ini yang hampir setiap hari laku di Bang Bong Musik. Lagi-lagi Vena Guitars. Ini TL DLX 90 Vena 2024. Oke. Jadi gitar ini laku ke Tangerang ya. Habis video ini kita buat, kita langsung berangkatin aja pakai ojol ke Tangerang. Oke. Jadi spesifikasinya untuk bodinya Vena TL DLX 90 ini pakai alder body. Alder body ya. Terus maple neck. Necknya pakai maple. Cluson tuning. Tuning mesinnya Cluson. Di sini ada tulisan handcrafted in Indonesia. Jadi ini masih buatan tangan, bro. Mungkin ini ya yang bikin Vena Guitars ini laku terus ya, karena emang kalau gitar-gitar masih handcrafted beda sama gitar-gitar yang buatan pabrik gitu. Kayak gimana ya? Kayak masih ada sentuhan kasih sayangnya lah pasti bikin. Jadi rasanya lebih gitu. Ini basically model Telecaster dengan T90 pickups. Ini pickupnya Alnico 5 ya. Di pickupnya ada logo Vena-nya nih. Gokil. 3-way switch. Knobnya model Topi. Wah, ini tulisannya original Alnico. Original Vena Alnico pickups. Ini original pickup dari Vena ya. Gokil juga sih, cakep. Nah, menariknya dia ada whammy bar-nya nih atau tremolonya. Jadi ini kayak perpaduan strat sama tele. ada Telecaster tapi ada tremolonya, agak menarik nih. Yuk, kita langsung review aja, kita pastiin aman dan siap pakai sebelum kita kirim ke Tangerang. Ini warnanya red wine, warna anggur, anggur merah. Warna anggur merah. Oke, yuk langsung kita coba review. Ini clean sound dari pick up neck. Kinjrengan pertama langsung. Ada tremolonya. Segera. Oke, ini pick up middle-nya masih clean sound. Middle itu antara pick up neck dan bridge ya. Kan biasa pick up P90 atau P90 ini kan agak fat ya, atau agak gemuk ya. Tapi mungkin karena dia pakai Alnico 5, jadi fatnya dapet, clarity-nya tetap seger. Gitar ini harganya cuma 3.500.000, bro. Gokil sih emang si Vena nih. Nggak heran sih dia jadi best seller di Bang Bong akhir-akhir ini. Ini pick up bridge, masih clean sound. Hmm,
Alright, sekarang kita mau cobain drive-nya ya. Ini crunch dulu deh, crunch dari pick up neck. Ciri khas twangy-twangy-nya masih enak. Oke, sekarang di bridge-nya ini masih crunch. Renyah, cok. Sekarang gue mau cobain drive yang sangarnya. Coba di neck-nya ya. Alright, jadi gitar ini kita pastikan aman dan siap pakai, semuanya berfungsi dengan baik. Untuk volumenya gue mau cek dulu sebelum kita kirim. Ini di pick up neck-nya. Tone-nya juga. Ini untuk pick up bridge-nya. Volumenya. Tone-nya. Oke, jadi gitar kita pastikan aman, siap pakai. Dan abis ini langsung kita berangkatkan ke Tangerang. Sekali lagi terima kasih buat yang di Tangerang yang udah order Vena Gitar TL-DLX90. Semoga cocok sama gitarnya. Dan buat teman-teman yang mau nanya seputar gitar, boleh banget komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin gue akan jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Atau yang mau minta di review, gitar apa lagi yang mau kita review. Boleh banget komen aja di bawah ini. Sebisa mungkin kalau ada barangnya, kita akan reviewin gitarnya untuk kalian. Sekali lagi thank you buat mas yang di Tangerang yang udah order Vena Guitars ini. Gokil, Anda luar biasa.